Okay, so aku yang bawa kamu pergi tempat sini. Aku yang ajak kamu, jadi aku yang tanggung jawab sama kamu dua. Aku harap kamu jangan buang sampah merata-rata, jangan kencing sembarang, ataupun jangan ambil benda-benda yang tidak kita punya. Okay? Aku harap itu saja. Boleh. Okay. Aku Saleh. Aku banyak impian yang belum tercapai. Aku harap eksplor kita hari ini adalah salah satu proses untuk kita mencapai impian kita. Kita jangan pernah menyerah. Aku pula Amizan, aku mau ke sini untuk mencari harta karunku atau kejayaanku. Kalau enggak pun aku dapat sesuatu lah dari sini. Mau balik, enggak mau kosong-kosong. Aku Icul, harapanku semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi perjalanan kita berempatan. Amin. Semoga kita selamat sampai ke destinasi. Kerana aku yakin Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penyelamat. Okay, jom kita baca doa dulu sebelum kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau lindungilah kami. Selamatkanlah kami, ya Allah. Sesungguhnya kami juga ingin melihat ciptaan-Mu yang indah ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Permudahkanlah, ya Allah. Permudahkanlah, ya Allah. Permudahkan. Amin. Jom, kita jalan. Sedihnya macam mau berpisah pula, ya Allah. Cul, jangan nangis, Cul. Cul. Semoga kita selamat sampai, guys. Okay, jom, jalan. Okay, guys. Aku harap kamu boleh datang sini. Tempat ini, guys, sangat-sangat seronok. Udaranya dingin. Banyak tempat-tempat menarik di sini. Okay, break. Kita lihat dulu di sini. Okay, jap. Okay. Boleh. Ah, panas. Oh, panas. Ya. Panas. Duh, lapar pula, bah. Tengok aku buat roti, ya. Duh, lapar aku. Saleh, ada kak roti? Okay, di sini ada roti aku bawa. Jadi aku harap ini kita bagi-bagi, kita jimat-jimat di sini, oke? Okay? Alhamdulillah ada roti. Iya, bersyukurlah kan. Ya, kalau enggak ada nutrisi kali aku sengsara lagi kamu. Nah, potong. Ada aku sih. Punya banyak, ya. Kenapa kau potong-potong nih roti? Iya. Kocap tadi kan mau jimat, jadi ambil satu insyaallah. Kau makanlah. Iya. Aku enggak mau nih. Aku enggak mau makan. Ambillah makanlah, aku suap kau, aku suap kau. Ah. Gak mau, aku gak mau. Tidak mau. Best ya di sini. Aduh, Mizan. Saleh. Sakitnya kakiku. Woi, tolong dulu, bah. Kenapa kau cur? Kakiku terseriu tadi. Pokok ni aku terlanggar. Terseriu? Ya. Nah, sikit ya. Jangan tu. Janganlah jadi pecundang, cur. Baru sikit, cur. Hei, lelaki mesti kuat. Anjalah kau ni. Lampu manja lah kau ni, cur. Hei, bangun. Bangun cepat. Yalah. Berapa lagi kita sampai ni? Tarik. Jangan jadi macam. Kuat, pak. Yuk. Okey ke? Tut 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 t
Gila betul lah. Dari tadi dah ada nih. Karut cek semua harta garun nih, aku rasa. Betul lah cakap kau deh. Tahu deh di mana harta garun nih. Penat aku cari dari tadi. Kok kenapa? Jangan kau mengeluh begini. Aku sudah cakap berapa tahun coy kita bersahabat nih, kok masih lagi tergila-gila dengan harta karunmu? Kok ini gila harta? Sebab aku perlukan, tapi aku tak tahu kenapa aku tak dapat lah. Iya, memang kita ini perlu harta juga semuanya. Semuanya perlu duit. Kupikir sini ada harta karun. Semua tuh mengarut, Mizan. Mengarut. Kau tahu kah? Cukup dengan ini semua. Kau berhenti cari-cari harta karun. Tapi macam mana dengan mimpiku yang semalam? Aku mimpi ada di sini. Ah, lupakan. Itu lupakan itu semua karut. Karut. Kau pernah dengar kata Ustaz? Kalau mimpi buruk itu tak akan terjadi. Itu bukan mimpi baik, kau jumpa harta karun tuh, itu mimpi buruk. Kau tahu? Tapi tak apalah. Aku lebih berjumpa dengan... Dengan apa? Sesuatu, dengan apa? Sesuatu yang lebih hebat dari harta karun. Betul. Yaitu nature nih. Kami ini pun hebat juga. Kan? Kan? Ya, betul. Tak apa, tak apa. Bagus kau join kami jadi vlogger. Ah. Jadi budak pemalu. Penakut, pengecut. Tapi ada juga di sini. Tetap semangat pakai harta karun. Kok jangan down. Kita mesti sampai ke tujuan kita, ke impian kita. Terus, jom. Aku mau cari cewek lah. Ah, cewek ada di atas. Cewek ada di atas, cewek. Ketinggiannya aku tak tahu, tapi ini tempatnya di tawang. Besar. Ini kalau kita peluk pun tak sampai. Kita akan sampai sini kah? Macam mana? Okey kah perjalanan kita? First time nampak pokok besar. Wah. Okey. Eh guys, kamu tahu kah? Kamu masih ingat kah? Kita cakap apa? Time sebelum masuk sini. Apa impian kita? Dan sekarang? Terwujud. Aku harap impian-impian kita yang belum terwujud semoga tercepat-cepat sangat-sangat-sangat terwujud. Oke. Macam mana dengan impianmu tadi? Mau selamat sampai? Ya, syukurlah sebab tadi kan Allah permudahkan perjalanan kita, betul kan? Ya. Dan dapat sampai ke destinasi. Segala sesuatu yang kita buat kita kena bergantung kepada Allah. Alhamdulillah, aku harap kamu enjoy hari ini bersama aku. Aku bawa kamu di sini bukan sebab di sini kita boleh tengok keindahan pencipta alam. Kalau kita tidak nikmati semua yang Tuhan beri kepada kita nih, hidup kita hanya sia-sia. Dunia ini tempat kita untuk berproses macam mana untuk menikmati keindahannya. Kalau menurut kamu macam mana? Kalau menurut aku, hutan ini juga merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Sebagai manusia kita adalah penggunanya, dan sebagai pengguna kita harus menjaga alam sekitar dengan baik. Kejap.
Tapi kenapa kau takut tadi masuk? Sebab sekarang kau berani pula bercakap. Sebab tadi Saleh, aku memang tak ada mood cuti, tapi kau panggil lagi. Tapi setelah aku masuk hutan, sudah di tengah-tengah tu, aku baru rasa aura hutan dia tu lain macam. Apa pula pendapatnya? Inilah baru sahabat. Kita sama-sama dari bawah sampai atas ke sini kan, untuk kita lihat keindahan alam ini. Akhirnya kita sampai juga lah ke tempat yang kita mau tuju. Saleh, Zan, aku betul-betul meminta maaf tadi sebab inilah kamu tunjukkan gaya aku macam mana tadi. Tahu. Cerewet, manja, tak roti, apa lagi. So, impian kita sebenarnya mau sampai sini, alhamdulillah aku dapat ikut kehendak kamu. Sebenarnya kami sebagai sahabat nih, kami cuma mau kau jadi lebih kuat. Jangan terlampau manja dengan keadaan, oke? Okay? Aku harap kita punya persahabatan ini kekal sampai bila-bila. Kita harus kuat, lelaki ini mesti kuat. Kuat. Bukan begitu. Kuat. Kuat. Bukan kuat. Oke. Okay. Aku meminta maaf lah sebab tadi aku marah-marah kau. Kau lari entah kemana kan. Ya, aku minta maaf lah. Kau minta maaf harta karunmu tadi. Kau bilang kau mencuri harta karun. Dulilah harta karun tu. Yang penting kita dah sampai sini. Alhamdulillah. Pas dulu. Kau nak minta maaf? Aku salah apa sama kau? Aku salah apa? Aku cuma selingkuhan kamu. Aku maaf. Yalah. Sudah. Okay.